Halo semua dan kembali lagi di channel kita berdua Gema dan Acrelos. Astaga. Oke, hari ini kita seperti biasa ini di series showcase map lagi. Gue mau kasih tahu ini ya sesuatu ya guys. Itu kalian waktu di episode sebelumnya kan gue bilang mau lihat review map kalian, tapi masalahnya tuh ini waktu gue lihat map-map kalian tuh kayak setengah jadi atau enggak terlalu kecil gitu. Jadi kayak gua mau review apa gitu jadinya. Nanggu gitu ya. Durasinya tuh enggak 10 menit gitu loh. Iklan tuh masalah. Astaga. Oke, hari ini kita akan review buildingnya dari Chloris dan si Silmeri. Ini dia. Chloris kalian tahu lah, tapi Silmeri kalian enggak tahu. Dia tuh juga salah satu penjago juga di sini. Jadi ini dua orang yang paling jago di server ini collab gitu ya. Salah satu ini gila. Kalian pasti udah jago jago ya. Makin ntar kalian lihat terkejut gitu. Oke. Okay. Wow. Gitu. Oke. Okay. Ini jadi temanya apa? Jadi coba jelasin ini tuh ini sih, dia idenya dari mana ini gitu. Buildingnya sih kayak lebih ke fine art. Fine art itu jadi kayak seni gitulah. Jadi abstrak gitu. Jadi, terus juga jadi ada, yang ada di palanya dia kali dari pala mereka berdua langsung diimplementasikan gitu. Jadi kan? Ini fungsinya benar-benar enggak ada fungsi sih. Jadi kayak gedung ditempel-tempel satu-satu gitu, enggak bisa jalan. Oh, dengerin. Tapi ini cuma seni doang gitu kan. Okay. Nah, ini seni, inspirasi dari si Dr. Bond. Dari mana? Dari Dr. Bond, inspirasi dari Dr. Bond ya. Kok Dr. Bond itu orang Jepang, Bro. Okay. Terus gimana jadi kita mau mulai dari mana sih? Kita mulai gimana ya? Dari mana? Kini dah. Kita sini dah. Ayo, kita walk. Ayo. Tunggu. Oke, kita walking dulu. Kalian lihat kan? Kita walking. Belum ada yang. Lihat ini atasnya. Ini nggak tahu juga, nggak tahu kan bentuknya apa gitu kan? Tuh. Lihat atasnya aja. Bunga sih. Ada bunga-bunga gitu kan? Jatuh. Ini apa nih? Itu ada bunga-bunga yang setahu gue nih, ini bunga-bunga. Terus ini ada tengkorak-tengkorak tuh. Wah, apa ini guys? Oh iya, ada yang gantung. Bayangkan. Ini apa ini guys? Bayangkan apa ya? Gue masih belum membayangkan. Bayangin gak? Oke, kita mungkin terbang ya. Coba speednya di gue jadi satu. Oke. Coba speednya berapa nih? Speed satu. Satu aja. Oke, kita mundur pelan-pelan nih Gem. Ayo nih. Lihat sambil mundur ke belakang. Lihat ya. Apakah ini? Gila tuh lihat guys, build-nya. Lihat mah lebih jauh lagi, Gam. Lihat jauh lagi. Jangan lebih jauh, canggung belum digituin, belum diatur canggung. Astaga. Canggung belum diatur. Oke, ini kalian lihat nih, guys. Ini adalah bulan sabit, tapi di enggak ada gedung-gedungnya, terus ada tengkorak-tengkorak gitu. Nah, tuh kayak gini. Iya tuh. Di atasnya ada Bulan sabit itu dari mana kau orang? Lihat gua. Oh, ini dari jauh, jauh. Enggak, dari jauh. Ada kupu-kupu juga, guys. Lo lihat dari jauh nih, semua nih bentuk bulan sabit. Oh iya, benar. Oh iya, bulan sabit, cuy. Tapi kok terbalik ya? Kayak lu salah ngeliatnya, harus dari sono, di sebelahnya, kocak. Iya, mau dari mana sama aja tuh. Tuh, kalian lihat tuh dari samping. Tuh. Ada gantungan-gantungan ginian tuh. Apa kayak bulan sabit sama bulan gini nih? Kayak gantungan kunci gitu. Gantungan kunci. Oke, kalian lihat ya, ini style gedungnya nih lebih apa ya? Ke barok gitu enggak sih? Tengkorak-tengkorak. Tengkorak-tengkorak serem amat coy ini, coy. Oke, jadi mana lu, Gem? Nih, gue di sini. Ada kepi di muter juga lagi. Ini gue penasaran ada dalamnya enggak sih, Bi? Enggak ada. Detail apa dalam-dalam enggak sih? Oh enggak ya? Dalamnya ya gini aja dong, kosong doang tuh. Coba kita lihat. Kalau kemarin temen lu ada tuh kan? Ya. Tuh kosong. Gokil sih ini. Keren banget sih ini. Ini apa namanya sih? Ini coba iseng-iseng doang lagi. Iya, ini. Iseng-iseng doang atau gimana nih? Coba ya, iseng-iseng. Ya, iseng-isengnya. Maksudnya iseng-isengnya kita itu baru iseng. Maksudnya buat ngasal. Maksudnya ya, buatnya bagus gitu. Iya, buatnya bagus. Maksudnya iseng-iseng tuh ya, cuma untuk buat-buat aja gitu. Membuat-buatnya latihan, ibaratnya ngelatihan. Iya, latihan gitu. Nih, gak bisa deh, Gab. Mana? Ini ada tengkoraknya tuh. Oh, tadi ada dua tengkoraknya. Oh. Ada satu lagi di atas ini nih. Satu di atas sana ya, guys, yang gitu tuh. Satu lagi yang ini nih. Ini lagi cuci tangan nih.
Ini di yang tadi tempat lu nih lagi cuci tangan. Astaga, cuci tangan. Ini lagi di borgol, guys. Oh, di borgol salah. Saya kira lagi cuci tangan, kan lagi corona, ya kan? Astaga. Mengingatkan untuk pakai cuci tangan gitu. Abis ini Gam di bagian sini ada kayak tangan-tangan gitu nih, tangan-tangan. Mana? Oh, tangan dari tengkorak gitu dari dalam sini ya. Oh, ini detail banget sih. Tuh kalian lihat tuh, guys. Jadi tangannya ke dalam-dalam sana aja ya. Oh, iya. Nih, terus Sumanis. Ini ada gedung-gedungnya nih kan. Di tengahnya ini kayak ada gedung-gedung. Ini gokil banget. Ini oh, terus di sini gua juga bantuin sedikit. Bantuin apa tuh, Cik? Ada buatan aja ternyata di sini juga ya. Iya, cuman ini doang nih. Ayam satu biji nih. Ini kita lagi kita. Oh, ini ada ayam. Yang ini. Oh, ini oh, ya, ayam, Cik. Baru nyadar. Ini tengah malam tiba-tiba teman gua si Kloris itu minta bantuin buat ayam. Ya udah gua bantuin buat ayam. kita berdua malam-malam buat ginian dah. Ayam warna-warni, guys. Ayam warna-warni. Yoi, ayam RGB. Ayam RGB, guys. Butut panjang ya nih ya ceritanya ayamnya. Ini ayam apa gua lupa nama ayamnya. Ya tapi ada ayam yang bututnya panjang, guys. Ada. Terus yang hijau-hijau ini kayak ceritanya nih kayak apa namanya? Vine gitu. Apa nama Vine-nya? Bahasa Indonesianya. Apa tuh Vine? Gue gak tahu bahasa Indonesia. Pokoknya Vine lah. bukan Vine malah ini. Tuh, gue baru tahu. Oh, tunggu tuh. Ini gue baru tahu. Ini ular ini. Dilihat nih. Ular kan? Tuh, ada matanya tuh. Nah, kan ular kan gue bilang. Oh, tuh. Kan ular. Gue kira baru Vine dari itu. Ini buntutnya, coy. Ini buntutnya tadi gue lihat nih kayak apa? Kayak ular, tau gue. Iya kan? Kalau di sini ada mukanya, coy ya. Terus. Umur dimangsa kali ayamnya. Astaga. Terus ini ada tanaman-tanaman random gini nih, kayak fantasi-fantasi itu nih, kayak tanaman. Terus nih kayak jamurnya ya atau gimana nih? Gua enggak tahu ini. Ini bunga sih kayaknya sih kalau kata gua nih. Ini bunga tuh ya, mungkin, gitu kali mungkin ya. Kayak bunga gitu. Bunga kecil gitu ya, ini bunga ya. Terus ada juga nih bunga-bunga glowing gini nih. Oh, yang ini nih. Oh iya. Ya. Nih kayak glowing. Kalau malam gitu. Nyala-nyala kali ya. Kalau malam nyala-nyala nih, coy. Oh, terus sih. Juga ada bunga lagi di sini, bunga mawar gitu. Wah, ada tikus terbang. Nih. Tikus apa nih? Ini enggak tahu sih katanya itu sih kayak apa namanya? Tupai atau apa? Gua lupa. Gordon. Oh, kira gua enggak tahu ini apa namanya. Tapi lu kalau lihat matanya, lu kalau lihat matanya lucu deh. Iya, matanya lucu tuh. Di sini tuh. Ya, ada sih. Ada muka orang dari jauh keren pas disamperin muka orang. Terima kasih. Ini ada kayak motif-motifnya gitu ya lo. Kalian lihat ya guys tuh ada motif-motifnya di badannya. Oh iya motif-motifnya tuh. Oh buntutnya panjang ya guys ceritanya. Ini kayak sayap. Ini gue lupa ini binatang apa terakhir gue lupa dikasih tahu ini apa gitu. Ini kayak tikus sih kata gue sih ini. Ya, makanya. Tikus kayaknya. Nah tikus terbang guys. Tikus terbang. Terus bagian sini nih. Ini mungkin bagian magnet. Bawah sini nih, TP gua. Oh, ini bawah belum. Ini bawah belum. Mana? Nah, ini ada tengkorak lagi. Nah, ini kata temen gua ya. Ini di sini nih, di bawah sini. Oh iya. Ini tengkorak baru ada. Kata waktu lagi dalam pembuatan temen gua buat kayak gini deh. Tunggu. Black concrete. Nah temen gue buat kayak gini katanya. Katanya ini adalah mayat Upin Ipin. Parah. Gak. Upin Ipin mati palanya ditaruh sini guys. Katanya gitu. Upin Ipin ya kan. Astaga. Terus ini ada kalau lu perhatiin di sini ada kupu-kupu juga nih. Ya ini ada kupu-kupu lagi ngerumpi nih ceritanya ya. Kupu-kupu lagi kumpul kupu-kupu ya. Nah ini ada kayak nih ada ini juga Gem. Ada kayak gantung-gantungan bawahnya. Gantung-gantungan lampu. Oh ya lampion-lampion gini nih. Lampion-lampion gitu. Wih keren banget sih cumpah sih. Ini keren-keren, ini detailnya sih sadis banget sih, gue bilang ini gila. Iya, detailnya sadis banget sih. Di sini tuh dicampur-campur jadinya, ya. Ada ular, ada ayam, ada jamur juga. Ini ada jamur yang biru nih, gue lihat nih. Terus di bagian mana lagi? Oh, di atas ini ada kupu-kupu lagi. Ya, ini kupu-kupu tadi gue udah lihat. Terus coba ini, di atas lagi. Ini di bawah sini ada kayak vine gitu nih. Di mana lagi? Di bawah sini lagi? Nih, sini TP, ini gua TP nih. Oke. Lu lihat tuh.
detail warnanya loh. Sangat wow. Warna. Ada warna ungu, ada warna ya, pink, ada paling warna belakang-belakang oranye. Belakang-belakang ini ya, cuma roda-roda gitu doang. Terus nah, atasnya ini ada pohon kelapa nih. Pohon kelapa nih. Ini pohon kelapa. Pohon kelapa Bapak kalau ini kayak oh, rumput laut, rumput laut. Rumput laut gitu, kayak rumput laut gitu ceritanya. Pohon kelapa. Oh, terus yang keren ini ujung-ujungin. Alat. Ujung bulan sabitnya lanjutnya itu pakai bangunannya. Ada ini kayak pakai bangunan gitu sama ya ada motifnya juga. Keren sih. Keren. Ya. Ada motifnya, terus ujung-ujungnya tuh sampai lancip banget, yoi. Detail banget, coy sumpah. Terus waduh, ini ada apa lagi nih di sini ya? Kita lihat-lihat. Oh, apa-apa? Ini raja bajak laut, jadi ini kayak cumi-cumi tau gak sih lu? Ini gitu. Oh iya, ini kayak Flying Dutchman. Kayak Flying Dutchman. Iya, kayak Flying Dutchman gitu. Kayak ada tengkorak. Jenggotnya gitu, tengkorak ada jenggotnya gitu. Mungkin dia terinspirasi dari Sea of Thief kali. Ini juga ada kali. Ada lampu lantern gitu, gede. Nah, ini lu kelewatan nih, Jay. Di sini nih, Jay. Mana-mana? Kayak mana? Ada wheel nih. Ini di sini nih, guys. Nih, kalian bisa lihat nih kayak wheel nih. Kuil. Di atas sini nih kayak kuil. Oh ya gitu. Ya kayak kuil gitu nih di atas sini. Iya kayak temple-temple gitu nih ini tuh dia. Ini juga nih kayak gapura, enggak tahu gapura kabura kayak Chinese gitu ya, Chinese yow. Chinese wall gitu nih. Ini keren sih parah sih. Yang gua ini, bikin yang keren tuh kayak tanaman-tanamannya tuh sesuatu gitu. Gua penasaran ini buatnya berapa lama gitu dah. Ah ya pembuatan. Jadi ya, kata teman gua nih untuk bu ya untuk bulannya ini kayak sabitnya ini paling cuma kayak berapa jam kan. Nah berapa jam. Nah habis itu gedungnya tuh cuma sehari ya kan. Gedungnya cuma sehari oke okay. Terus cuma sehari, terus tambahin detail lagi, detail-detailnya sehari. Detail-detail kayak bunga-bunga, lantern kayak, terus ada ini rambu gantung. Otakku bergejolak merasa terbodoh aja bodohnya. Terus kayak tengkorak-tengkorak gitu lah pokoknya gitu semua. Pokoknya ini total kata temen gue sekitar 3 hari buatnya. Semua ini 3 hari. 3 hari semuanya jadi kayak gini iseng-iseng. Udah gak ada otak ya. Emang gak ada otak nih. Buku. Yang di server ini emang gak ada otak semua. Gila gak ada otak guys ya. Buat gimana ya, kagak menang gitu loh buat edan begini begitu 3 hari. Setahun juga gue belum selesai nih kocak. Emang gila sih ini. Emang. Pada niat semua di sini masalahnya itu loh. Coba kayak sebenarnya sekarang kita waktunya dibikin malam gitu. Oh ya, kita bikin malam, kita pit time, kita contoh 12 AM aja kali ya. Coba. Bom. Jadi gelap. Coba gua. / PM gimana? / pit time 12 AM. AM. Atau enggak jangan 12 tuh. Mari kita lihat-lihat coba, ya. Coba kita pakai 9 AM. S9 AM PM. Wah, wow, nih lebih asik nih. Lebih asik nih, bagus nih guys. Lucu. Nyala, ini udah bulan itu ada bulan lagi. Bulannya nyala banget, coy. Sumpah, yo, coy. Bulannya kali ini selalu tuh nyala bet nyala tuh. Nyala. Tapi kalau dari jauh ya Jay ya, jujur horor banget sih di tengkorak ini kali ya. Iya, emang ini kayak surreal banget sih. Kalau pagi-pagi kelihatan bagus, malam-malamnya tuh horor tuh guys. Tengkoraknya tuh mata nyala coy, lu lihat tuh. Gila tuh, lihat tuh guys. Wow. Juga. Nih di sini nih. Kita lihat pala Upin Ipin juga belum nih, pala Upin Ipin. Oh, pala Upin Ipin ini mana nih? Nah, ini nih. Nah, ini gak nyala tadi. Harusnya dinyala tuh, harusnya dipikin nyala. Iya ntar kalau mungkin ditaruh itu ditaruh obor ya udah nyala aja. Obor. Oke. Jadi terus? Nanti ini gem. Perasaan sih udah sih ini. Maksudnya gue udah hal perasaan. Mapnya segini doang tapi kalian lihat tuh detailnya sih. Gila, detailnya ya. Bagusnya ya. Dan. Gue aja gak kepikiran pengen bikin kayak bulan sabit tuh ada kota-kotanya gitu loh coy. Iya makanya. Ini dua orang aja ya? Dua orang. Ya, termasuk gue cuma buat ayam. Gimana kalau aja ikutan dari awal ya? Gue cuma nontonin doang paling. Gue gak kurang jago buat gini. Nih kalau kita pakai night vision juga bagus banget guys. Kalau pakai night vision ya coba kalau pakai night vision jadi putih semua tuh. Nyala putih. Tapi keren sih jadi kayak kelihatan backgroundnya gelap tuh keren banget guys.
Kupu-kupunya tuh ya. Oh, kupu-kupunya ceritanya. Baru kelihatan di sini, Jri. Kalau pakai night vision. Kupu-kupunya tuh lagi nyedot sari-sari ini. Oh. Sari-sari apa namanya? Sari roti, roti sari roti. Eh, salah. Bambang. Sari bunga. Kita lagi nyedot sari bunga iya. Tuh. Keren ya. Keren ya kelihatan dari gini nih. Wow. Oke. Okay. Otakku merasa terbodohi. Terbodoh. Oh, guys. Oke. Outro lagi kali ini ya. Ada si lemur. Oh ya, jadi begitu cukup sampai di sini untuk video kita berdua. Yo, review mapnya temannya Bang Ajek keren banget. Kalian nilai 1 sampai 10 berapa? Kalau iya. Bang Gemet. Kalau sampai 100 juga enggak apa-apa, Bang. Kalau gua sih. Ya, 100 juga apa-apa, terserah ya. Wow gitu, sangat wow gitu. Di sini Azri yang bikin ayamnya doang. Iya. Jadi numpang bikin ayam. Numpang bikin ayam. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan tombol like yang banyak, bikin dan belum subscribe channel gua, channel Bang Azri. Silakan. Tapi sebelum selesai videonya kalian tunggu abis outro ini kalian lihat ada sesuatu nanti ya. Waduh. Ntar lu lihat aja Gem di video gua. Oke. Jadi sampai di sini untuk video kali ini. Sampai di video berikutnya. Bye.